أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Selanjutnya, Kaila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خلاص. Untuk Fatia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم خلاص. Selanjutnya Rais. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. خلاص. صدق الله العظيم. Untuk Nabil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma
ثمود فأهلكوا بالطاغية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سحرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نحل خاوية فهل ترى لهم خلاص. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحكيم شفا كايلا فاتيا رايس dan juga Nabil. Dewa juri, Shifa kadang ngeluarkan huruf dari hidung. Terus untuk ikhfa misalkan ikhfa itu masuk ke huruf setelahnya. Misalkan sabahato masuk ke huruf to. Kaila mad muttasilnya kepanjangan. Cukup 5 harokat. Terus di ikhfa sama ya. Ingkanu itu usahakan kemudian masuk ke huruf kafnya ingka, ingkanu ya. Terus sama tadi kurang jelas hamasnya. Tepuk tangan buat Kaila. Oke. Ya. Saja kita ke Fatiyah. Fatiyah ya. Ha di Ibrahimnya kurang tipis sedikit, Ar-Rahim ya. Terus ja'ala lakumul arda disukunkan betul ra-nya dan ditafkhimkan. Terus wakulu mir rizqih ra-nya di situ tipis ya, mir rizqih. Terus yursila di situ ra-nya tafkhim ya. Ya itu saja untuk Fatiyah. Tepuk tangan buat Fatiyah. Tepuk tangan untuk Fatiyah. Selanjutnya Rais. Rais masya Allah paling kecil tapi insya Allah paling bagus. Insya Allah. Luar biasa Rais ya, hanya satu saja dari saya tadi untuk ikhfa ya, sama watiun tibaqo masuk ke huruf ta ya, itu saja. Kita menuju ke Nabil. Untuk Nabil tadi tentang ikhfa kalau bisa mendekati huruf yang setelahnya. Terus tadi berhentinya kurang pas. Insya Allah belajar lagi, insya Allah nanti akan lebih baik. Makasih. Abi Amir, ada yang bisa ditadaburi? Tadi yang dibaca ada ayat-ayat surah Al-Muzammil. Dalam ayat-ayat ini ada kata Al-Lail, ada kata An-Nahar. Allah subhanahu wa ta'ala membagi waktu kita dengan dua bagian. Waktu malam kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, waktu malam itu waktu yang paling baik kita sujud, kita membaca Quran, kita berzikir. Waktu siang, kata Allah, kamu sibuk. Makanya jangan sampai waktu malam ini tidak kebagian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang godaan, yaitu waktu malam banyak habis nonton, waktu siang kerja. Jadi untuk Allah hampir tidak kebagian. Ini yang menyedihkan. Kalau seperti ini hidup orang Islam, ini kedepannya akan mengerikan. Akan banyak orang Islam mengalami kekosongan jiwa seperti orang-orang tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua insyaAllah. Amin. Terima kasih Abi. Boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri kita atas ilmu-ilmu yang diberikan. Oke, Kak Ivan mau bersama dengan Kaila dulu. Yang lainnya boleh istirahat di belakang. Ucapkan salam. Silakan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih.